Berbagai kegiatan positif dilakukan warga dalam mengisi waktu jelang buka puasa, seperti yang dilakukan anak-anak sekolah luar biasa atau SLB Pangkal Pinang, menghibur warga dengan akustik religi. Didampingi para guru, mereka juga berbagi takjil ke pengguna jalan di kota Pangkal Pinang. Beginilah keseruan anak-anak sekolah luar biasa atau SLB Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dalam bermain musik. Sekilas memang tak ada yang berbeda dari pemain musik lainnya, meskipun secara fisik mereka memiliki kekurangan. Namun semua alat musik dengan piawai mereka mainkan, sehingga menghasilkan nyanyian bernuansa religi yang merdu dan syahdu. Tayal aksi anak-anak berkebutuhan khusus ini menghipnotis para pengendara yang sedang berhenti di traffic light Simpang 7 Kota Pangkal Pinang. Sementara sejumlah anak-anak lainnya yang didampingi para guru dengan semangat membagi takjil gratis kepada pengendara yang sedang berhenti. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Festival Ramadan Ceria Siswa Sekolah Luar Biasa Pangkal Pinang yang sebelumnya telah dilaksanakan fashion show, lomba azan, serta berbagai acara lainnya. Jadi hari ini kita ada bagi-bagi takjil untuk berbuka puasa, sama ada hiburan juga dari bandnya sekolah SLB langsung. Enjoy sih, bisa menghibur warga-warga Pangkal Pinang gitu ya, sambil nunggu buka. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas bahwa anak-anak disabilitas ini bisa berkarya, punya potensi, dan bermanfaat bagi orang lain. Yaitu gerakan Ramadan berbagi. Jadi di sini tujuannya itu tidak lain adalah untuk pertama kami ingin melatih percaya diri peserta diri kami. Kemudian juga kami ingin masyarakat itu tahu loh bahwa anak-anak disabilitas itu punya kemampuan juga. Tadi bisa dilihat bahwa anak-anak kami bisa bermain gitar, bisa bermain bass, kemudian juga bisa bernyanyi, dan tentu banyak lagi prestasi-prestasi lainnya. Jadi tujuannya itu ingin sedikit merubah stigma masyarakat yang tidak baik ya tentang anak-anak disabilitas ini. Kegiatan semacam ini rutin digelar SLB Negeri Pangkal Pinang sebagai wujud kepedulian mereka terhadap sesama dengan harapan bisa membantu mereka yang berpuasa. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ayus melaporkan.